Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Kapolres Sika AKBP Hardi didampingi Wakapolres Kompol Rulianto, Kapolsek Alok Ibtu Maria, Kasat Polairut Ibda Herson melakukan peninjauan langsung ke lokasi tempat pemungutan suara atau TPS di Pulau Sukun. Pulau Sukun merupakan salah satu wilayah terluar yang berada di dalam wilayah hukum Polsek Alok dan bagian dari jajaran Polres Sika Polda NTT. Rombongan bertolak menuju Pulau Sukun menggunakan kapal milik Sat Polairut Polres Sika. Peninjauan bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keamanan TPS menjelang pelaksanaan pilkada di wilayah tersebut. Pulau Sukun sebagai salah satu pulau terluar memiliki tantangan tersendiri dalam aksesibilitas dan keamanan. Kehadiran Kapolres dan jajarannya diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat setempat bahwa pilkada akan berjalan aman dan lancar. Dan telah menjadi komitmen Polres Sika dalam menjaga Kamtibmas di seluruh wilayah hukumnya, termasuk di daerah-daerah terpencil dan terluar. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menghadiri dan sekaligus turut mendatangani deklarasi kampanye damai yang diikuti 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng di KPU Jalan S. Parman Palu Senin 23 September 2024. Adapun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulteng yang mengikuti deklarasi adalah nomor urut 1, Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri. Nomor urut 2, Anwar Hafid Reni Lama Cido. Dan nomor urut 3, Rusdi Mastura Suleman Gusto. Deklarasi kampanye damai ini merupakan niat atau janji untuk terselenggaranya Pilkada 2024 yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Diharapkan melalui deklarasi ini dapat membawa masyarakat mewujudkan terselenggaranya Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Joko mengatakan sangat yakin dan percaya ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah mengutamakan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan riang gembira. Hal ini diketahui saat ketiga paslon diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan setelah pengundian nomor urut di KPU Sulteng. Komitmen ketiga paslon ini hendaknya diikuti oleh para relawan tim pemenangan dan simpatisan dengan melaksanakan politik yang santun dan mengutamakan persatuan kesatuan untuk Sulteng yang lebih baik ke depannya. Pemirsa, Polres Lombok Tengah bersama Ditbinmas Polda NTB menggelar pelatihan dan peningkatan kemampuan kepada Babin Kamtibmas dalam rangka menghadapi dan kesiapan pengamanan Pilkada 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. We'll be right back.
Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024, Polres Belitung melakukan kegiatan pengecekan dan peningkatan kesiagaan demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan pengecekan sekaligus himbauan langsung ke pos keamanan lingkungan atau pos Kamling di berbagai wilayah. Kapolres Belitung AKBP Dedi Dwitia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Raja 2024 yang digelar untuk memastikan kesiapan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjelang pesta demokrasi. Desa Sagu, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, terus memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban jelang Pilkada serentak 2024. Sebagai bagian dari upaya ini, Kasat Binmas Polres Belitung, AKP Amsar, bersama personil melakukan pengecekan rutin di pos Kamling untuk memastikan kesiapan dan kewaspadaan warga dalam menjaga lingkungan. Setiap malam, para warga bergiliran melakukan patroli, memastikan bahwa situasi tetap kondusif, terutama di masa-masa krusial seperti menjelang pilkada. Dalam tugasnya, mereka tak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan teguran kepada siapa saja yang melakukan tindakan meresahkan. Seperti malam ini, ketika sekelompok pemuda terlihat sedang mabuk-mabukan di area publik, warga Siskamling dengan bijak memberikan teguran dan pengarahan, mengingatkan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya berbahaya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Masyarakat Desa Sagu bertekad menciptakan Kamtibmas yang aman, bebas dari gangguan, dan berjalan dengan tertib dengan kegiatan Siskamling yang terkoordinasi. Warga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dari hal-hal yang dapat memicu ketegangan atau masalah sosial, utamanya menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Warga Desa Sagu menunjukkan bahwa mereka siap menjaga keamanan dan persatuan demi suksesnya Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Belitung, serta tetap menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Mari kita jaga lingkungan tetap kondusif, hindari tindakan yang bisa memecah belah, dan bersama kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2024 dengan aman dan tertib. Pemirsa, personel jajaran Polda Sulteng mendapatkan pembinaan etika profesi Polri dari tim divisi profesi dan pengamanan atau Divpropam Polri. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.